satu. Temanya itu adalah tentang bersepeda, berwisata, belajar batik, dan mencintai budaya. Tujuannya agar tempat-tempat wisata di Jogja ini juga mulai dikenali. Jadi wisata di Jogja ini bukan hanya Tugu, Malioboro, Gembira Loka, dan lain-lain. Tapi banyak sekali kampung wisata yang pelan-pelan akan kita angkat satu persatu, kita populerkan sehingga kita harapkan nanti akan banyak wisatawan yang kesana. Kemudian kalau batik, kita ingin adik-adik, makanya kita ajak siswa-siswa, itu juga sejak kecil sudah cinta budaya, mereka bisa belajar batik, ya, dengan harapan mereka akan bercerita ke teman-temannya. Juga guru, akan bercerita ke guru-guru yang lain, sehingga nanti dari sekolah itu akan banyak generasi-generasi muda ini yang cinta budaya, salah satunya dengan batik. Saya kan menjalan-jalan ke Jogja kan untuk apa nostalgia masa kecil. Jadi pas tahu mau ada acara ini, langsung ikut aja. Karena kan kalau sepedaan sendiri kan pasti sepi, bertiga doang sama ibu sama kakak. Jadi kalau ada event kayak gini kan pasti rame-rame, jadi makin seru. Apa yang membuat tertarik untuk ikut event ini apa? Selain kita bisa apa sepedahan rame-rame, kita juga bisa belajar batik. Dan kita juga tahu tempat wisata-wisata baru yang ada di Jogja. Kan dulunya cuma tahu Malioboro, Candi, sama Tugu, itu-itu aja. Sekarang jadi lebih tahu.